Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Terima kasih kepada fadilatul syekh Dr. Ismail Lutfi, ayahanda ambo, yang beri peluang untuk ambo bercakap. Adik kakak dirahmati oleh Allah, dia bila hati ni cinta pada sunnah Nabi, dengan sendirinya dia punya silaturahim tu terjalin. Kerana orang yang pegang sunnah Nabi ni, dia gimana serupa belakang, dia serupa pasal dia sunnah. Contohlah kalau kita ambil so, kalau lepas semaya kita tidak kuat zikir, mana apa kita pergi lagu tu, lagu tu. Kita tidak selawat, wawah, mana lagi pun lagu tu. Tapi kalau kita amah tidak daripada Nabi ni, dia jadi lain. Malaysia ada selawat lagu ni, tak gitu kan? Kalau ini dia selawat lagu ni, dia beza. Itu hebatnya orang ikut sunnah ni, membawa kepada kesatuan umat. Sebagaimana Fadilatul Syekh Doktor sebut tadi, memang betul. Cabaran kita ambo di Malaysia sendiri, ambo di Malaysia sendiri disekap beberapa negeri. Ini Kelantan tak ada masalah lah. Di Kelantan ni kita ada tauliah raja. Bila baik raja ni, siapa pun tak boleh kosek. Negeri-negeri lain, contoh di Johor, contoh Negeri Sembilan, tempat-tempat yang kita panggil membioknya benda-benda yang disebut sebagai gerakan-gerakan baru yang mari daripada Lubnan, yang kita panggil Ahbash. Ahbash satu golongan yang mengkafirkan ulama-ulama sunnah di Malaysia, membiok benda-benda lagu ni. Namun nak cerita ke adik kakak secara jelas, mana-mana pun ambo sebut, ambo royak, ambo segi ambo royak benda lagu, mengkafirkan Ibnu Taimiyah, mengkafirkan Qardawi, mengkafirkan Said Qutb. Gerakan ini rancak. Dan Ahbash ini satu golongan yang boleh kita sebut, dia ni satu golongan yang mana berpakaian sunnah tapi hatinya Syiah. Oh, kalau ambo ni, kalau di Malaysia kan, popok tu kata kape lah kita ni pasal nak bawa sunnah Nabi ni. Kalau kita pergi beberapa negara, nombor satu ambo pernah pergi di Hadramaut, Yaman. Orang ngaji di Yaman, masya Allah, bolehlah. Tapi dari segi pengamalan, dari segi tarekah cara ibadahnya, agak meragukan. Apabila memuja dan taksub kepada Tok Guru. So, ambo pernah pergi juga di Sudan. Sudan satu tempat, bukan semua tempat lah, ada jamiah-jamiah yang ngaji sunnah ni. Tapi nak ayak bui puak dia ni, dia satu aliran. Satu aliran. Di Sudan, dia ni tawah masjid, tawah kubur. Ada. Di Pakistan, brile kalau kau biasa pergi. Lata darbar. Dia panggil puak-puak brelwi. Puak-puak brelwi. Hak ni juga antara
orang yang sembah Tok Guru, yang mengagung dan taksub pada Tok Guru dia. Bermacam-macam aduan, bermacam-macam akuan yang dibawa oleh puak-puak ni. Kalau di Malaysia, dia kakak Allah. Dia buat mari budaya-budaya, contoh keberkatan memakai lambai selipar Nabi, capal Nabi tu siapa dia buat? Kita tanya dia mau mari mana selipar Nabi ni. Tugu aku mimpi Maulana Rizkhan Brelwi hatukan asal, ataupun Maulana Abdul Razak Brelwi di Pakistan. Dia duduk saja-saja, dia duduk gambar selipar Nabi, dia buat jenis gitu. Buat jual, 50 riyal. So, gantunglah kereta, tak tepuh dia orang kereta. Jual. Gantung baju, gantung situ, gantung sini dengan tujuan ambil berkat. Kita di Malaysia, kita cukup lawan. Ambo, Dr. Asri, Dr. Juanda, beberapa orang lagi, tokoh-tokoh sunnah di Malaysia, memang kita lawan sungguh-sungguh benda ni. Sebab ini melibat kepercayaan. Dan ada di Kedah satu tempat tu, dia mendakwa bahawa Nabi mari di sekolah dia. Tausiah dia bercakap, alhamdulillah, dia kata sehari dua ni Nabi mari di sekolah kita. Macam-macam dia dakwa Nabi Adam turun di Gunung Jerai di Malaysia nak ayat buaya. Jadi kita ni orang agama, orang sunnah, kita tidak boleh dengar cerita-cerita lagu ni. Hati kita tidak orang panggil, orang Kelantan kata tak sebulu. Tak gitu kan? Kita orang jadi bahasa nak marah. Bahasa nak marah kerana dia sebut adalah melibatkan perkara akidah. Orang yang mendakwa Nabi mari dalam majlis ni, kalau kita tengok mula, nama Abu Yasha'ari Arkam Al-Arqam Sahul Al-Arqam ni Malaysia. Dia yang mendakwa Nabi mari dalam majlis dia. Lah ni di Malaysia, dia tak ada lagi orang yang mendakwa Nabi mari dalam majlis. Dia qasidah. Qasidah tu Habib mari Yamin tu, koging qasidah. Senyap duduk sementara tengok lek belakang. Orang tanya apa tak syekh, Nabi mari duduk belakang. Ha. Doh ko Nabi bagar dia ni kata. Mana cimanih kuat. Jadi tak khabar. Ha, apa janggut kata Nabi mari belakang. Pakak duk senyap. Kamu kerana Nabi mari. Dan menjadikan qasidah hiburan ini sebagai ibadah. Sebagai ibadah. Kita kata manusia ni memang perlu kepada hiburan. Siapa pun nak pada hiburan. Dan hiburan ni bukan nyanyi saja, bukan lagu saja. Hiburan ni benda yang kita panggil hati kita boleh terhibur dengan benda tu. Orang kapung dia punya hiburan perah lembu. Tak kita kan eh? Puah duduk saja perah lembu, boleh tengok anak lembu mai lopak, kalau lopak kan hati dia suka. Hiburan pego ayam, pego itik, ini bagi hiburan belaka. Tidak semestinya hiburan itu dengan lagu. Oleh karena fitrah manusia ini nak berhibur, maka Allah SWT tidak halal. Tapi jangan anggap bahawa benda ini ibadah. Tidak anggap ibadah. Patut kata Nabi mari dalam majlis. Sebab benda itu ibadah. Pada selawat. Kalau tengok-tengok di Malaysia, Malaysia berselawat. Putrajaya berselawat. Haji eh sokong na. Haji eh sokong. Saka moga tak cara ke dia. Kada ikut gitu ya. Kaji MMS siapa? Kalau bila orang jahil agama, orang lari daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kau senang nak tipu orang. Kenapa gini? Tak maaf lah. Ambo pah sebab tak mau kecek gitu. Kita sebut tengah-tengah lah. Eh? Ha. Adakah kau dah mati oleh Allah? Jadi siapa pun boleh bersatu, tak kira lah sama ada dia parti mana. Kalau di Malaysia dua parti ni jadi baloh besar, tapi kita nak satu ke dengan sunnah Nabi. Terbukti kita boleh bersatu di atas sunnah Nabi SAW. Mari mana pun fikrah lagu mana pun, kalau duduk di meja sunnah silaturahim kita kuat. Silaturahim kuat. Ada yang duduk dalam kerajaan,
Ada yang macam doktor sebut tadi, duduk tengah-tengah. Tapi kita ada yang duduk dalam pembangkit. Tapi kalau kita gerak di atas nak lawan barang-barang yang Nabi tak buat ni, kita sekali. Cuma ada yang tak suk, yang terkeluar daripada ni tu, hak tak suk kita, kita tahu tepi. Nak ayat bui bahawa ambo dok kecek 2-3 orang. Ambo dok tengok negara Thailand ini lebih mendahului masalah sunnah berbanding Malaysia. Lebih mendahului. Malaysia baru sangat. Baru. Mungkin dulu ada 2-3 orang, tetapi dia tidak wujud ke orang panggil satu gerakan. Satu persatuan. Bila kita tak ada persatuan ni, tidak berjemaah, saya payah kita nak buat kerja. Hatta Nabi Allah Musa pergi jumpa dengan Fir'aun, dia minta Nabi Harun. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa dhiran min ahli Harun akhishdud bihi amri. Dia minta supaya Nabi Harun menjadi teman bagi dia untuk jumpa dengan Fir'aun. Kenapa? Kerana hijau Islam ni dia kena berjemaah. Dia tak jadi hijau sorang. Nah, saya kita buat persatuan. Di Malaysia dia ada Al-Qadim, dia ada Yayasan Ta'lim, dia ada Al-Qayyim. Itu di antara persatuan-persatuan yang menggerakkan sunnah Nabi dalam dalam banyak-banyak aspek. Hak ni ambil bahagian kebajikan, hak ni ambil bahagian dakwah, hak ni ambil bahagian saudara baru, hak ni ambil bahagian tolong orang miskin. Masing-masing ambil bahagian masing-masing, dan kita tidak berkelahi di antara satu sama lain. Cuma adalah 2-3 orang yang jenis taksub, yang mana terkeluar, yang siapa tahap kapi mengkapi pun ada juga gitu. Atau kita tak secara ke dia lah, muka dia cari makan atas muka dunia ni gitu kan. Atas muka dunia ni carilah makan, tapi akhirat saya sok tahulah nak makan gapanya. Atas muka dunia ni kita boleh buat belaka. Alhamdulillah. Dan aku nak ayak kat kakak kongsi pengalaman kita nak sebut sunnah ni, kita habis pitih, tak ada utung. Tapi kalau nak buat beda, nak boleh pitih boleh, tak apa, tak ada payah. Ambil air mineral tu buka pakai pacar, pakai katuk-katuk tulis air yang dirukyah khasiatnya begini-begini, jual 50-50 ya. Ada seorang pakcik di Malaysia tu mari jumpa ambo. Dia beli air dalam botol tu. Air berabuk penuh. Tidak air comel lah, ambo kata air gapo ni pakcik. Dia kata air celup dengan anak-anak. Anak-anak halus-halus tu. Ambo kata apa celup dengan anak-anak. Ada seorang ustaz tu dia mari ceramah di masjid kita, dia kata anak-anak tu ye wi makan Quran. Anak-anak tu Quran hok bahaya banjir baru ni kan. Nyetok anak-anak kekoh sungguh menata tu. Rok berok. Ha. Makan dia kenyal lah weh. Anak-anak tu dia ambil ya tapih, dia masuk lah air. Ya tapih anak-anak waktu bib dia ambil air tu dia packing dalam botol, sebotol mineral 50 riyal. Khosiak macam-macam obat penyakit tu sebab dia celuk dengan Al-Quran gini-gini. Dia mari tanya hamba, kata boleh minum kedak, kata pakcik ni beli dulu baru tanya, orang tanya dulu baru beli. Kata beli-beli dah ustaz eh. Anak murid kita juga ada gaji sunnah juga ni. Tapi dia tahu kemana hilir dia ni. Hamba kata gini, pergi minta dengan orang jual tu, anak-anak tu tak jual kau, kita nak paprik. Kita tak siai ni, kita nak ibu dia anak-anak tu, kita nak buat gula, kau buat paprik. Kau berkat lagi muka anak-anak, jom makan kata. Oh kena sungguh ustaz dia kata. Oh. Bagai lagu ni dia jual. Air celup pe janggut Nabi. Kereta besar dah dia tu, hak jual tu. Besar kereta dia, umuh, besar juga. Ustaz, pandai kecek pula. Allah Tuhan beri orang pandai kecek ni kalau ada ilmu, alhamdulillah. Ramai pengaruh. Tapi Allah Taala beri orang pandai kecek yang tak ada ilmunya ku baik kosi. Sungguh. Gak kalau bak kecek pandai dekat kau. Orang lain long pasar dong pandai lagi kecek. Ha. Barang ni 150. Supermarket 150 hamba tak jual hari ni, 50 mahal lagi, mai 20. Beli so free so pula. Ha, kata dia ni.
Kita dengar dia kecek tu, nak boleh kau buka ular dia tu. Gitu kan. Ohnya syarah ke dia gagah sedak tu, kalau wing ngaji sunnah tu sedak syarah tu. Sungguh. Tarah tu lah orang hak pandai keceknya. Kecek pula pandai royak ke kapung gini, orang kapung bunyi obak ke we. Selalu dah. Selalu dah. Celuk ngejangguk Nabi. Kita nak tanya siapa dia boleh sahih janggut tu janggut Nabi. Mari di mana? Oh, dia kata kalau suluh ngelapu gitu, suluh tak ada bayar. Ha, ni nak kait dengan Nur Muhammad ni. Kenapa ke ni? Sebab Nabi tu Nur Muhammad. Nur Muhammad mana Nabi ni luksina, manusia luar biasa. Eh, Allah Ta'ala sebutlah Quran. Ana basyarum mislukum yuha ilai. Cukup dengan ayat Quran. Ana basyarum mislukum. Aku manusia seperti manamu. Mu rasa nak marah, aku suka nak marah. Mu suka nak makan nasi, aku suka nak makan nasi. Mu suka nak tidur, aku suka nak tidur. Tapi beza akunya yuha ilai. Aku ada wahyu, mu tak ada wahyu. Tu ya. Perasaan gundah gulana ada Nabi tak kelah tak Allah Ta'ala tak. Tu ayat kau Nabi nah. Allah Ta'ala sebut pada Nabi, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Surah Ibrahim. Wala tahsaban, mu jangan suka Muhammad, aku lepas gitu saja ke orang zalim kamu tu. Dak, tunggu masa nak mampuh lolok pandal aku nyek lagu mana. Ha, mau kasar sikit minta maaf lah. Nak kata ni, ha, cara Pakistan dia tafsir lagu tu. Kalau Tuhan marah ni, napuk supaya nak marah sungguh. Pandalah kuat lagu mana Muhammad mutasabin bela. Ini nak khenyik muka, nak sekak muka, nak gapo kok. Halah ke dia lah. Oh, tak ada sebut lagi lah Quran. Wa qad makaru makaruhum wa inda Allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Qad makaru makruhum, dia buat perancangnya pada Muhammad. Mu ingat wa inda Allahi makruhum, di sisi aku juga ada perancangnya. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal, walaupun dia tu rancang nak gutuh gunung hak tinggi, tak lawa aku. Bahamu duk yakin ke aku Muhammad, siang malam duk dengan aku, aku pula utuhmu, dia nak buat kamu, aku ada dah sudah bimbang. Ayat berapa ni kalau tidak beri motivasi ke Nabi? Apa yang kata lagu ni? Sebab jiwa Nabi, jiwa manusia yang ada adik kakak sikit sebanyak, eh, rasa resah. Kan nak cari makan pun tak ada mudah. Buat air tawar semayang hajat. Boleh gula air sepinggan kak menenggok. Ada apa satu pula cari makan tu kak. Apa kata Allah? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Baca belakang tu lebar surah Yasin. Ittabi'u man la, mu ikutlah orang hak mana dia tidak ambil manfaat bagi kamu. Wa hum muhtadun, dia diberi hidayah oleh Allah. Habis masalah. Gah tadi tak ambil manfaat berapa mengulut jual air tu. Ha. Baca belako kismih, baca kuih, baca. Membaca sendirilah. Dok segala benda Malaysia ana banyak. Hak jenis ruqyah, hak jenis baca. Kata Datuk Yusuf Qardawi, ini bid'ah hak baru dalam agama. Dan mau kalau kita sebut bid'ah bid'ah marah sana. Oh, bid'ah semata dia kata. Lagi sekali. Dah benda bid'ah sungguh tak ada kata tidak bid'ah. Ha, ni adik kakak. Jadi alhamdulillah adik kakak mempunyai seorang syekh yang mana dia ilmu alhamdulillah diakui. Ha, di kita di peringkat Malaysia ni kita akui. Aku yang baru balik daripada baru ni dijemput iringi Syekh Masyari Rashid Al-Afasi. Kita pergi kat dia. Rektor Universiti Islam Madinah di apa ni di Malaysia, nama Dr. Ahmad Khalifah At-Tamimi. Ha, dia sebut nama Dr. Ismail Lutfi di Thailand, penggerak sunnah, dia beri penerangan kepada Masyari itu. Dia kata di Malaysia nama orang ni nama ada sekali dalam majlis itu. Alhamdulillah lah manfaat lah banyak-banyak ilmu insyaAllah. Mudah-mudahan tanah fatani yang satu hari dulu terkenal dengan orang panggil ilmu turah, ilmu warisah,
kita nak ilmu berdasar kepada Al-Quran Sunnah pula. Bagi tak sudah, kalau ilmu akidah kita nak akidah salaf, akidah Quran hadis, dia tak jadi akidah main kalu-kalu, tak jadi kalu gitu kalu. Kita pun sakit hati kalau kecek kalu dah. Hello, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Kalu pergi minum air mana? Kalu nasi khabu mana? Kalu-kalu wayak lagi minum air mana? Main kalu apa lagi kan? Lagi-lagi mana? Tak ada kalu dah, tu yang tutup dah. Laisa kamitslihi syai'. Tapi tu kalu tu tak ada dah. Kita ngaji Al-Quran. Karena nak kenal Allah ni, cara Allah Ta'ala raya lagu mana. Mu nak kenal aku, mu kena ikut aku. Moga aku ni tak nampak kelih. Oleh kerana tak nampak kelih, aku raya cara nak perkenalkan diri aku lagu mana. Dia sebut dia wak langit, wak bumi. Apa yang sebut wak langit, wak bumi? Tidak ada seorang manusia, hak otak dia comel, ngaku langit dia buat. Marilah manusia paling jahat. Perang. Ha. Perang tu tak ada lah. Tuhan kata jahat. Tapi dia tak ngaku dia wak langit, dia wak bumi. Ha. Namrud. Kalau anak uhi wa umit, aku boleh hidup orang mati. Dia ambil seorang, bunuh seorang, hidup seorang. Napa auta ni Ibrahim kata ni? Kalau fa inna Allah ya'ti bisyams min al-masyriq. Ha Tuhan aku boleh naik matahari sebelah timur, acu tu aku buat nak tengok sekali. Abuhital ladzi kafar tengangau tak nak jawab. Tak ada orang kata langit sejoke ni hogiam boh langit tu Tuhan buat belaka. Tak ada. Kerana gapo ini akidah. Sengaja lah Tuhan buat langit bumi berapa dia rakyat. Kerana tidak ada manusia yang boleh buat. Jelah mulai akidah daripada Quran hadis. Ya tiba-tiba mari akidah jenis pesen lagu ni Allah. Kalau kita katanya mahu dah okay. Dah. Orang kata, oh, anda tak betul. Wahabi. Di Malaysia ni habis aku takut wahabi. Habis macam satu raya pula. Nah, jadi mudah-mudahan adik kakak berdoa lah pada Allah. Allah Ta'ala beri kelapangan hidup kepada kita dan beri peluang untuk amu kecek hari ini sama-sama kita kongsi ilmu wasi pendapat mudah-mudah Allah Ta'ala beri semangat. Amu minta maaf banyak lah kerana kecek kasar pasal dia dah orang muda tak gitu kan ni zaman muda ni zaman dia telajak belakang gapa-gapa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wallahu Ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.